baru. Nah, untuk memperingati kesembuhan ibu, besok bapak mau ngajak kalian jalan-jalan. Yeay! Kamu pernah ngerasa aneh nggak sih sama aturan bapak? Kenapa darah ibu nggak dibersihin aja? Mas Yoga kan tahu bapak nggak suka kita tanyain itu. Pasti gara-gara aturan bapak juga, ibu jadi nggak bahagia sampai bunuh diri. Sejak ibu meninggal, aku jadi kayak kehilangan Mas Yoga. Aku sama bapak udah sepakat buat bawa Mas Yoga ke psikiater. Apaan dulu ibu? Kalau ada cara untuk gantiin ibu kalian, bapak bakal lakukan yuk. Gimana obat anti depresinya? Berhasil atasin kecemasan kamu? Apa yang kamu takuti? Aku tahu rahasia bapak. Sekarang masih yakin kamu sudah cukup dewasa buat tahu siapa bapak sebenarnya. Tidak ada yang perlu ditutupin, pak. Kita sudah tahu. Bapak yang harusnya mati. Bapak nggak mau ada yang curiga dan mencari tahu soal ini. Tapi Mas Yoga terus diteror, pak. Masalahnya Yoga nggak pernah mau dengerin bapak. Aku lihat makhluk itu, Pak. Siapa mereka? Orang yang saya bantu. Aku percaya sama Bapak. Aku sama Mas Yoga percaya sama Bapak. Bapak dari tadi siang nggak bisa dihubungin. Tutup mata dan telinga jika mereka hadir. Bapak lihat nenek-nenek tadi kan? Hehehe.